Pameran ini digelar sebagai hadiah untuk ulang tahun Pak Jacob Utomo yang ke-84. Kemudian tema yang menarik selain JO itu, yang salah satu menarik adalah falsafahnya tentang humanisme transendental. Sehingga banyak teman-teman yang mengangkat isu-isu humanisme transendental. Ini terdiri dari sekitar 54 karya, baik itu patung kayu, patung keramik, maupun lukisan, maupun karya digital, yang di karya teman-teman karyawan Kompas Gramedia yang tergabung dalam komunitas media art atau komunitas seni dan artistik. Gitu. Yang bergerak di sini dengan masing-masing karyawan, ada yang mengirim satu, ada yang mengirim dua, ada yang mengirim tiga. Gitu. Area. Semoga dengan pameran ini kita tidak hanya akan lebih giat bekerja, tapi juga lebih kreatif dalam berkarya seni, dan harapannya ke depan para seniman Kompas Gramedia tidak hanya puas dengan pameran saja, tapi memang berkesenian ke setiap harinya. Terima kasih.